ratusan orang geruduk kantor Bupati Pemalang. Ratusan orang yang tergabung dalam organisasi Angkutan Darat atau Organda Kabupaten Pemalang menuntut pemerintahan kabupaten karena dinilai ingkar dalam penyaluran program bantuan sosial. Ratusan orang dari organda ini dari para sopir angkot, ojek online, dan pangkalan menagih janji pemerintah setempat tentang pencairan dana dampak inflasi sebesar Rp600.000. Cuma membilang teman-teman yang gak keluar ya. Saya sendiri datanya udah masuk, mendingan saya dihapus daripada teman-teman saya gak dapat. Data saya udah masuk, tapi saya datang ke sini untuk membilang teman-teman yang gak dapat. Mendingan kalau teman saya gak dapat, mendingan saya dihapus. Itu janji dari pemerintah kabupaten sendiri gimana, Mas? Janji pemerintah kabupaten memang Desember ya. Tapi cara pencairannya saya enggak paham. Itu cuma data aja yang keluar. Artinya sampai hari ini teman-teman belum menerima, Mas? Belum sama sekali. Harapannya gimana, Mas? Harapannya ya kalau bisa ya secepatnya ya teman-teman, kalau bisa semua merata. Jangan cuma beberapa orang ya. Yang diajukan 1.500, yang keluar 200, yang 1.300 mana? Data itu kemana? Karena data itu udah masuk. Kecuali data itu belum masuk, saya nggak akan datang. Saya memang ada data itu keluar, saya. Tapi teman yang 1.300 itu kemana datanya? Hilangnya. Makanya saya ikut datang ini mewakili teman-teman. Ini jenengan mobil apa pangkalan dari mana, Mas? Saya ojek online. Mobil ya muter mahal. Ojek online sampai sekarang itu keluar. Sudah berapa bulan, Mas? Tiga bulan belum keluar. Harapan njenengan selaku supir angkot gimana, Mas, dengan adanya seperti ini? Kita rekan-rekan biar dapatlah, karena dia itu kan membutuhkan lah, sangat membutuhkan. Jadi untuk sekarang ini memang benar-benar harus bisa keluar lah. Informasinya berapa ratus ribu, Mas? Kalau tidak salah itu 1M. Berapa? 1M. Enggak, untuk per masing-masing dapat berapa? Sekitar ya lebih kayak 600 itu. 600 ya. Koordinator aksi Andi Rustono mengatakan, para ojek online dan angkot sebenarnya tidak terlalu miskin untuk menerima bansos. Namun pemerintah sendiri yang meminta data dari Organda berkaitan dengan bansos dampak inflasi untuk para supir. Menurut Andi, sebelumnya Organda diminta oleh Pemkab kaitan data tersebut, tepatnya 3 bulan lalu, dan dijanjikan bulan Desember tahun 2022 akan dicairkan. Akan tetapi, hingga kini tidak ada kejelasan kapan dan jumlah yang akan dicairkan. Kami harus aksi, dikarenakan memang kita akan di PHP. Kita dijanji-janji manis, tetapi tidak ada. Jadi sehingga kami mempertanyakan. Nah, setelah kita pertanyakan, ternyata keluar sekitar 800 sekian. Ini mungkin bisa jadi jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kalau tidak sama sekali itu hari ini. Kalau hari ini juga mereka mengatakan bahwa ya, kaca-kaca supir akan dapat. Kenapa nggak ngomong minggu yang lalu? Simpati. Kita tuh sebenarnya mempertanyakan. Jadi tidak perlu mempertanyakan kalau kemarin satu minggu yang lalu kita diberi data. Ada jawaban. Oh iya, tidak dapat. Oh iya. Jadi kami mempertanyakannya tidak dapat saja. Ini bukan keterangan dari mereka. Bukan ini. Para supir tidak dapat, itu bukan dari mereka. Justru kami mempertanyakan di sini, dapat apa tidak. Nah, sekali lagi, ya, ini untuk klarifikasi, kami tidak menuntut sebatas BRT. Mereka tidak miskin-miskin banget. Tetapi kami itu dimintai datanya. Dan data itu kami berikan kepada mereka, kepada dinas terkait. Kalau tidak dimintai, kami juga tidak akan mengumpulkan orang-orang itu dalam tahapan-tahapan tertentu, memberikan sosialisasi, minta identitas, ya minta identitas kan harapan mereka untuk dapat. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Regil Surono mengabarkan untuk MMC TV.